Ladang ganja di kawasan Desa Bantu Pance, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, digerebek Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, bekerja sama dengan BNN Empat Lawang dan Lubuk Linggau. Penemuan ladang ini berawal saat petugas BNN Empat Lawang menghentikan tiga petani yang akan ke ladang tersebut. Dua petani melarikan diri sedangkan satu orang diketahui berinisial E. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati setengah kilogram ganja yang baru saja dipetiknya. Dari pengembangan, petugas menemukan ladang ganja seluas 1 hektar di tengah kebun kopi. Dari ladang ini petugas menyita 1.500 batang ganja. Ya, dari kuril si S ini dia membawa kurang lebih setengah kilo di ganja basah yang akan diantar atau dijual ke orang tertentu di jalan. Dari situlah kita bisa mengembangkan kasusnya ini. Berapa banyak yang sudah diambil dari kebun ganja? Kurang lebih 1.000 batang, karena yang tingginya 1 meter ada kurang lebih 600 batang, dan yang pendek kecil itu kurang lebih ya, mungkin ada lebih beberapa, 400, jadi kurang lebih 1.000 sekian batang. Kini petugas BNN Sumsel masih mengejar dua orang yang kabur sebelumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.